Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil kirim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا الله. Jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Masyarakat muslim rahimakumullah, ketika kita berusaha keras untuk tetap mesra dengan mengagungkan Al-Quran, sehingga seluruh aktivitas kita selalu diwarnai dengan Al-Quran Al-Karim, maka itulah yang dimaksud dengan khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran, maka dia selalu ada di hati, selalu menancap kuat di hati, tidak ingin berpisah dengannya. Nah, hidup ini yang perlu kita pahami dan kita terus ingat adalah penuh dengan godaan, rintangan, cobaan. Satu sisi yang kita terus ingat dan waspadai adalah kehidupan dunia ini salah satu misi buruk yang perlu kita hindari adalah kesombongan. Sombong karena harta, sombong karena fisik, sombong karena akal, sombong karena keilmuan, sombong karena kedudukan, sombong karena keturunan, sombong karena asal, dan seterusnya. Semua hal di dunia ini ada hal yang menggoda kita seperti itu, menimbulkan kesombongan. Nah, ini yang sudah waspada jemaah sekalian bahagia. Sehingga jemaah sekalian, hal ini menjadi perhatian penting buat kita. Jangan kita dikuasai oleh sikap dan sifat kesombongan. Kenapa? Inilah penyebab Al-Quran itu tidak memberikan manfaat pada kita, karena kesombongan. Ya Rahman Ya Rahim. Seperti yang Allah sampaikan di surah Al-A'raf 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu 'an ayati alladziina yatakabbaruuna fil ardi bighairil haqq. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Aku akan memalingkan ayat-ayatku, jadi enggak masuk memberikan manfaat. Jadi Allah palingkan ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna fil ard, yang gaya hidupnya selalu menyombongkan diri di muka bumi ini. Ya Allah ya Rabbi Karim.
Jadi ada kesombongan itu menghalangi ayat-ayat Allah memberi manfaat buat orang tersebut. Kalau tandaskan lagi agar kita tidak punya peluang untuk mengikuti bisikan kesombongan dalam diri kita, bighairil haqq. Jadi manusia yang sombong itu tidak benar tanpa landasan yang hak, tidak ada landasan haknya, manusia itu sombong. Begitu jemaah sekalian. Enggak ada celahnya kita pantas sombong sedikit pun. Tolong diingat jemaah sekalian ini, ya. Wa iyara kulla ayatin. Bahkan jika mereka melihat tanda-tanda kebesaranku, sudah tahu ini tanda-tanda kebesaran Allah, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Mereka tidak mengambil manfaat. Ketika mereka faham ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus diyakini dan diterima, ditolak karena kesombongan. Ya Allah ya Rabbi Karim, bahaya sekali kesombongan itu jemaah sekalian. Karena itu sebaliknya Rasulullah mengajari kita untuk tawadhu. Ya, bersifat rendah hati. Apa hadisnya itu? Wa ma yatawadhu'u wa ma yatawadhu'u ahadun lillah illa rafa'ahu. Nah, ini. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, pasti Allah mengangkatnya. Jadi enggak sombong. Jadi dia merasa dengan sombong itu dia lebih mulia dari orang yang dia sombong padanya, padahal tidak. Nah, ini yang termasuk menjadi hal yang utama dalam perjalanan hidup kita. Karena semua sisi kehidupan ini bisa membuat kita sombong. Bahkan nauzubillah min dzalik, sesuatu yang nampaknya enggak mungkin menjadi mungkin gara-gara dunia ini punya misi seperti itu. Apa itu? Rasulullah pernah mengatakan, Allah tidak melihat orang miskin yang sombong. Kan begitu jemaah sekalian. Loh, sudah miskin nyombongkan apa? Masih ada orang sombong meskipun dia miskin. Dalam keadaan miskin saja manusia bisa terjebak dalam kesombongan, apalagi miskinnya enggak terlalu miskin, apalagi dia ada pas-pasan, apalagi dia ada kelebihan, kelebihan lagi. Waspadalah dengan kesombongan. Ini penghalang besar kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Coba, apa yang dihembuskan oleh ketua-ketua kabilah saat itu ketika Abu Thalib dalam sakaratnya, dalam apa sakit parahnya, diingatkan, kamu ini siapa Abu Thalib? Coba bayangkan, padahal Abu Thalib membela ponakannya, coba Anda bisa bayangkan. Katakanlah dengan kata lain, dia berkorban untuk membela kebenaran Islam. Sebenarnya begitu kan? Enggak jauh loh. Melindungi ponakannya. Tapi di akhir hayatnya dia tidak mendapatkan manfaat Al-Qur'an karena kemungkinannya aku kan pamannya Muhammad. Masa tunduk sama anak kecil? Sombong. Astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Nah, karena itu jemaah sekalian, mari kita berupaya melakukan beberapa hal ini jemaah sekalian, agar kita tidak dihinggapi dan kemudian dikuasai oleh kesombongan. Entah karena kedudukan,
harta, apalagi marga, ya, marga. Saya orang Lombok nih, wih, misalnya terkenal ini nih, wih, gini misalnya, ya, mengalahkan suku lain. Ya, entah karena posisi, entah karena ketenaran menjadi ketua, atau dia ada di sebuah organisasi tertentu. Wih, dia merasa kemudian bisa sombong dengannya, atau partai. Ya Allah, semua hal bisa jemaah sekalian. Wong orang miskinnya bisa sombong, coba. Hati-hati jemaah sekalian kita sama-sama ini. Atau karena dia jadi ustaz, kondang, bisa jadi sombong. Gara-gara itu, ya Rahman, ya Rahim. Sebentar dulu, kita ingat dulu tentang apa sebenarnya yang dinamakan sombong. Hadis tentang kesombongan itu asbab wurudnya. Itu sahabat bertanya dulu, Rasulullah, ada orang yang dikit-dikit pakai baju baru. Hah? Sendalnya baru. Suka dengan hal-hal baru. Kalau sekarang mungkin ganti-ganti HP, ganti-ganti mobil baru, ya. Ganti-ganti rumah, ganti pokoknya wah suka begitu. Apa itu kesombongan Rasulullah? Ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan juga sahabat itu betul-betul ingin menghindar jangan dikuasai oleh kesombongan. Paham dan sadar para sahabat itu. Nah, kemudian apa jawab Rasulullah? La. Bukan. Nah, ini. Jadi kita jangan suka kalau ketemu orang yang pakai baju baru, sombong pakai baju baru. HP baru, sombong loh. Jangan jemaah sekalian. Ya. Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah, suka dengan keindahan. Jadi silahkan Anda pakai hal-hal baru, tapi ingat niatnya Allah suka dengan keindahan. Makanya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Sampai ada ayatnya, pakai perhiasanmu yang indah ketika masuk masjid. Karena kita kan berhadapan dengan Allah yang maha indah, bukan apa adanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi jangan kita nuduh orang ya yang serba baru pakaiannya, oh, gaya sombong, tidak ada dasarnya. Rasulullah suka dengan keindahan. Silahkan jemaah sekalian yang punya barang indah pakai, tapi ingat biar berpahala. Karena Allah suka melihatku indah. Nah, begitu jemaah sekalian. Semangatnya. Nah, itu jemaah sekalian. Terus apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini dia. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tolong ini ya Allah. Banyak sisi yang kita bisa membuat orang merendahkan orang lain. Entah penampilannya lusuh lah, ngomongnya enggak jelas lah. Jangan sombongkan, jangan rendahkan dia jemaah sekalian. Masih muda, sombong. Nah, jangan sampai karena usia kita bisa sombong juga kepada anak muda, ya kan? Atau sebaliknya, tuek-tuek gini sombong. Jangan sampai juga, ya. Pokoknya banyak hal yang kita bisa sombong. Hati-hati, ini penghalang yang membuat kita sulit mendapat hidayah. Sehingga pantas kalau dihubungkan dengan apa nasihat Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habatin min kibrin. Enggak pantas masuk surga orang yang ketika mati membawa kesombongan sebesar zarah. Coba bahayanya kesombongan jemaah sekalian.
Termasuk ketika kita merasa punya ilmu hak, jangan kita bergerak-gerak sombong. Ingat loh ini. Ini betul-betul harus kita ingat. Merasa kita punya ustadz yang ilmunya paling soheh, wah sudah langsung dadanya busung. Yang lain enggak ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Islam datang bukan buat kita sombong, tapi tawadu. Makin banyak hak yang kita pahami dan kita miliki, kita semakin tawadu, melebihi padi yang berisi semakin merunduk. Semakin berisi ilmu hak yang kita punya, kitab-kitab kita banyak, bukan pongah, tapi semakin tawadu. Kenapa? Ini yang kita bahas ya sekalian. Yang pertama ya sekalian, agar kita apa ya, terjaga dari sikap sombong adalah ingat semua yang kita miliki sekarang yang bisa membuat kita sombong tadi, mau harta, ketenaran, ilmu, kecerdasan, kejeniusan, wajah tampan atau cantik, asal usul, ingat semua milik Allah. Tolong diingat-ingat itu, semua milik Allah. Itu titipan. Jadi gak sombong dengan milik orang lain. Gak pantas lah, bukan milik kita. Siapa yang pernah pesan ketika sebelum lahir, ya Allah, aku lahir dari ibu yang bermarga ini atau keturunan ini. Oh, sombong, gak pernah milih kita. Allah yang mentakdirkan kita. Ya Allah, aku lahir jadi laki-laki yang ganteng. Gak pernah kita pilih itu, cuma sekalian. Bahkan yang cacat juga tidak pernah memilih. Saya lahir dalam keadaan cacat, Allah yang pilih. Saya cerdas, jenius, itu juga Allah yang memberikannya. Jadi pantas selalu mengatakan bighairil haq, dia sombong tanpa alasan kebenaran. Artinya apa? Kita tidak punya alasan yang benar untuk sombong. Wong ini milik Allah kok disombongkan? Ya Allah. Jadi begitu kita merasa punya apa, mendapatkan ilmu hak yang begitu banyak, alhamdulillah, ini karunia Allah. Bukan siapa dulu ustadznya, siapa dulu kelompoknya, siapa dulu organisasinya? Tidak, sama sekali. Bahaya kalau kita sombong cuma sekalian. Oh, ini kan karena perjuanganku. Tidak boleh. Artinya jangan membuat kita semakin merasa tinggi di hadapan orang lain. Yang benar apa? Semakin tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, jemaah sekalian, seluruh karunia yang kita punya yang mungkin sekarang semakin meninggi ya, dari jabatan, kekayaan, penghormatan umat makin tinggi gitu, ingat bukan berarti kita pasti mulia karena itu. Tapi ingat ya, semua itu adalah ujian. Kita punya ilmu, kita punya mobil, kita punya rumah, punya istri, punya anak atau enggak punya anak, pokoknya apa saja ini semuanya adalah ujian. Ingat ya, yang punya tabungan 10 triliun ujian, yang gak punya tabungan ujian. Berarti gak ada bedanya orang yang punya uang 10 triliun dengan orang yang tidak punya uang, gak ada bedanya, gak membedakan status sama sekali. Yang ada adalah persamaan, sama, apa itu? Sama-sama ujian. Aneh enggak kalau ada orang dapat soal ujian? Soalku ada 100. 100. Sombong dengan soal-soalnya 100. Kamu cuma 2 soalnya. Loh. Pusing dong kalau ada soalnya 100. Mendingan 2. Kan begini. Ayo pilih. Ini ada soal 100. Pokoknya kalau benar semua ya 100 dapatnya. Mau beberapa soal yang diambil, 1, 2, 10, 100 boleh, terserah. Aku 100. Loh, kok bangga?
punya soal 100. Kok bangga? Jadi sangat salah kalau ada orang sombong gara-gara hartanya banyak. Itu ujian, kok seneng? Artinya kok sombong? Ya Rahman ya Rahim. Ujian loh ya, ingat ya. Enggak ada bedanya. Ya. Yang ada di jamaah ini sama ujian. Lahir jadi suku Jawa, Sasak, ada Arabi, bukan Arabi, Ajami, sama-sama ujian, enggak ada bedanya. Kalau sekarang ada yang namanya Habib dan tidak Habib, sama-sama ujian. Dia mulia bukan karena dia Habib atau tidak Habib, karena sama-sama ujian, enggak ada bedanya. Jelas sekali. Yang membuat kita beda nilainya apa? Jawabannya. Nah, itu jelas sekali. Kita pun kalau nanti jawabnya benar, jangan sombong. Itu dari Allah juga. Alhamdulillah benar jawabannya. Bukan siapa dulu, kamu enggak ada apa-apanya. Saya enggak bisa begitu jemaah sekalian ya. Jadi kita enggak punya alasan untuk sombong sekalian. Ya Rahman Rahim, ujian. Salah alamat kalau orang menyombongkan ujian. Salah. Makanya orang sombong karena harta, karena kekayaan atau status, berbahaya jemaah sekalian. Ya Allah. Itu yang kedua. Ingat apa tadi? Ujian. Sama nilainya ujian itu. Yang membedakan kita nanti adalah jawabannya benar atau salah, baru ada nilainya. Itu pun kalau kita punya nilai yang benar, jangan sombong lagi. Tetap itu adalah karunia Allah. Tetap juga ujian. Ya Rahman Rahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan terus menguji kalian, enggak ada hentinya. Ya, dengan hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sebagai fitnah, sebagai ujian. Yang ketiga, agar kita enggak sombong. Ini lebih mendasar lagi jemaah sekalian. Semua manusia statusnya sama. Dari sisi apa? Dari sisi asal penciptaan, sama-sama dari air mani. Terserah gimana pun wajahnya, cakep, jelek, sama asalnya mani. Ya Allah, kok bisa sombong ya? Gak ada bedanya cuma sekalian. Ya Rahman Rahim. Kalau kita bahas air mani, ya Allah, kok nyombong siap air mani? Nah, misalnya begitu ya. Ya Rahman Rahim. Sesama manusia asalnya sama, jangan saling menyombongkan. Apalagi sombong kepada Allah, menolak kebenaran dari air mani dan Allah menciptakannya. Kok sombong kepada Allah? Enggak tahu diri banget kita ya jemaah sekalian. Ya Allah. Jadi kalau kita maaf-maaf, kita mulai malas tilawah, malas tadabur, mengamalkan Quran. Kamu siapa sih? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Makanya setiap kita misalnya sekarang ya jemaah sekalian, kita taklim ini, tolong ingat saya ini sedang tawaduk kepada Allah. Aku melakukan ini karena aku ya tahu diriku adalah ciptaan Allah, berasal dari air mani. Sementara Allah Al-Aziz, yang maha agung, yang maha mulia, pantas kita harus selalu mendengarkannya. Kan begitu kira-kira. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kami ciptakan mereka dari air mani, tiba-tiba menjadi pembangkang yang nyata. Laqad khalaqnal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Gitu ya.
Sungguh kami ciptakan manusia dari air mani, kok tiba-tiba jadi pembangkang. Allah tanya, pembangkang kok pantasnya lo ya? Pantas enggak? Ingat kata Allah begitu. Jadi diingatkan kita berasal dari air mani. Allah tanyakan, apa dasarnya menjadi pembangkang, menolak kebenaran? Ya Rahman Rahim. Ya Allah, Ya Rabbi Karim. Akhirnya jemaah sekalian, yang keempat yang perlu kita ingat, bahwa seluruh karunia yang diterima oleh kita, oleh manusia, bukan berarti dengan karunia itu kita dimuliakan. Nah, lupa tadi ya. Bukan berarti kita mulia karena harta, mulia karena kekuasaan, karena keturunan, karena nasab. Tidak sama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedang kita kejar sekarang. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menghindari sifat dan sikap sombong ini, kita semakin tawadhu, kita semakin mudah mendapatkan manfaat Al-Qur'an, kita semakin mudah mendapat hidayah Allah melalui Al-Qur'an, dan kita berarti mendapatkan keselamatan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan puncaknya, nah puncaknya, ingat kenapa iblis sampai seperti itu nasibnya? Karena sombong. Jadi sombong adalah watak iblis, bukan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh jamaah, ditambahkan lagi, boleh. Wih, semuanya sedang istighfar semua ini ya, alhamdulillah, untuk mengusir kesombongan kita selama ini. Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan membaca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.